Rizky Leslar, Masya Allah. Udah kita aja parkir sampai di luar loh. Berarti rezekinya ini harus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribuns TV, welcome back to channel Taribuns TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga terheboh hari ini. Bikin melongo, intip harta kekayaan Lesti Kejora yang dibayar 400 juta sekali manggung. Dulu Dedek dibayar 10.000. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Lesti Kejora yang memiliki suara merdu mendapat bayaran yang fantastis sekali manggung. Lesti Kejora bahkan mendapat 400 juta rupiah dalam sekali manggung. Tentunya, hal tersebut membuat Lesti Kejora memiliki harta kekayaan yang fantastis. Bahkan, Lesti Kejora dan suaminya Rizky Billar memiliki koleksi mobil mewah. Tentunya, semua orang tahu bahwa Lesti Kejora bukan dari keluarga berada. Ayahnya yang hanya seorang supir pribadi dan ibunya penjual mie ayam. Bahkan, Lesti Kejora bersama sang ayah pergi naik motor dari Cianjur ke Bandung saat mengikuti audisi menyanyi. Kalau ingat dulu Dedek dibayar 10.000 sekali manggung, sekarang alhamdulillah, ujar Lesti Kejora. Lesti Kejora menikah dengan Rizky Billar dan mempunyai seorang anak. Rizky Billar ternyata memiliki harta kekayaan 400 miliar rupiah. Rizky Billar juga memiliki banyak mobil mewah. Namun, semenjak kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar hingga tak pernah tampil di televisi. Banyak yang menyebutkan bahwa Rizky Billar terlilit hutang dan semua mobil yang dimilikinya masih belum lunas. Namun, Rizky Billar mengklarifikasi bahwa semua mobil miliknya sudah lunas. Namun dalam kanal YouTube milik Rizky Billar pernah membuat video bahwa ia membeli sebuah kapal saat ulang tahun Lesti Kejora. Kapal tersebut seharga 38 miliar rupiah dan Rizky Billar mengatakan bahwa ia membelinya dicicil. Jadi pedangdut muda terkaya Indonesia. Inilah sumber kekayaan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Menghelat pernikahan mewah hingga baby moon ke Turki. Banyak yang bertanya dari mana sumber kekayaan Lesti Kejora. Istri dari Rizky Billar ini bahkan mendapat gelar sebagai pedangdut muda terkaya di usianya yang baru menginjak 21 tahun. Yang pertama, pekerjaan utama Lesti Kejora sebagai penyanyi. Pedangdut jebolan ajang pencarian bakat ini memang memiliki suara yang khas dan indah. Tak heran, banyak orang jauh hati dengan suara emas Lesti Kejora. Pekerjaan utama yang ia tekuni saat ini tentu saja sebagai seorang penyanyi. Menjadi seorang penyanyi, Lesti Kejora tidak hanya mendapatkan bayaran ketika muncul di berbagai acara televisi. Beberapa acara offline seperti event pernikahan atau acara ulang tahun, perusahaan juga ia terima.
Selain itu, ada juga penghasilan Lesti Kejora dari penjualan album fisik maupun digital dan juga nada sambung pribadi. Yang kedua, Lesti Kejora juga pernah menjajal dunia akting. Meski terkenal sebagai penyanyi dangdut, ternyata Lesti Kejora merupakan seorang artis multi-talenta. Beberapa kali Lesti Kejora menjajal kemampuannya dalam bidang akting dan bermain dalam beberapa judul sinetron dari FTV. Yang ketiga, bintang tamu dan juri ajang pencarian bakat. Memiliki pengalaman merintis karir di usia muda, menjadi sosok Lesti Kejora kerap diundang menjadi bintang tamu. Selain menyanyi, Lesti Kejora juga kerap diminta menceritakan perjalanan hidupnya sebelum sukses seperti sekarang. Kemampuan Lesti Kejora pun tidak terbatas hanya menyanyi saja. Beberapa kali Lesti Kejora diminta untuk menjadi juri dan memberikan penilaian kepada calon bintang baru pada sebuah ajang pencarian bakat. Yang keempat, endorse dan brand ambassador produk, sumber kekayaan Lesti Kejora. Kerap menjadi sorotan publik, kepopuleran Lesti Kejora tidak hanya di televisi saja, namun juga di sosial media. Hal ini Lesti Kejora memanfaatkan untuk membuka jasa endorse produk dan juga menjadi brand ambassador secara eksklusif. Yang kelima, channel YouTube juga jadi sumber kekayaan Lesti Kejora. Pandemi memang membuat Lesti Kejora sempat tak bisa bebas mengambil pekerjaan. Namun sebagai anak muda kekinian, ia tidak ketinggalan dengan tren membuat video pribadi untuk kemudian diunggah di channel YouTube. Yang keenam, bisnis fashion dan kosmetik, sumber kekayaan Lesti Kejora. Pintar dalam mengelola uang, Lesti Kejora juga berinvestasi dengan cara membuka beberapa bisnis, melirik potensi bisnis yang dijalani artis lain. Akhirnya Lesti Kejora memberanikan diri membuka dua usahanya, yaitu bisnis pakaian dan juga kosmetik. Bisnis pakaian milik istri dari Rizky Billar ini bermerek Lesti Daylight, sementara brand kosmetik miliknya bernama Purnama Beauty. Dengan banyak usaha, maka tidak heran Lesti Kejora bisa jadi pedangdut muda terkaya saat ini. Leslar, masya Allah, masya Allah. Ibadah kita aja parkir sampai di luar loh. Berarti rezekinya ini harus juga muat.